Hayu atuh masak. Masuk. Palsu kan di toket mah. Katanya bisa di booking buat nemenin karaoke, emang benar? Ih, kalau ketemu ya wajar kita. Gak ada wajar, gua sebelum lo lahir, gua lahir duluan ya. Ya emangnya kalau misalkan nih kita lari-lari, otomatis kan kendor dong lama-lama. Gak ada hubungannya kendor. Emang kalau memek kembang, diucut, gocok terus. Jangan ditutupin atau cubit. Tahu, udah buka aja lo. Datang-datang udah begini lo, udah kayak anak ayam lo. Tukannya Imah. Tukannya Imah. Deg-degan lo. Iya, harus kuat iman. Baju mending. Enggak, ini baru opening udah oe-oe aja. Coba cupita berdiri dulu. Enggak mau. Terus ngapain lo pakai baju begini? Di unboxing. Coba bangun dulu, buruan. Ntar dulu suka jahil nyanyi. Kagak. Dari dulu jahil orangnya. Kagak. Tuh lihat. Lihat coba mutar. Nah. Goyang basah gue. Ini pantat asli enggak? Asli. Ini asli. Asli kan pernah ditendang waktu syuting. Ini tete asli enggak? Tete. Asli kan enggak pernah digini-gini. Bohong. Hayu atuh sok. Sok tete. Palsu kan ditongket mah. Enggak. Masa waktu di acara award bilangnya kata nyanyi waktu apa? Dulu bilang, "Hei, Cupi, kenapa tete lu makin turun aja?" Emang gitu. Enggak, ini tetenya asli atau enggak? Ini doang pertanyaan asli. Eke. Asli. Au. Jangan kepentil dong. Jadi penasaran. Tapi gue juga kayak asli sih, enggak ada itunya. Sekarang mah bagus. Coba. Tapi kalau ini apa sih? Enggak, bentar dulu. Nyai mah megangnya kepentil di gitu kayak ini. Jempolnya dicelipin. Ya, kalau yang Nyai mah itu kencang-kencang. Ini kenceng dari mana sih? Enggak ada. Kalian ini. Cupi. Apa? Ya, udah kita enggak usah pegang-pegang toket lah ya. Cupi, Cupita ini tuh sebenarnya siapa sih? Mungkin masih banyak belum ada yang tahu. Di dunia pasco terkenalnya ini. Ya kan dunia pasco. Iya. Tah, coba. Sokat tuh kasih tahu. Cupi, boneka Jepang nih kan? Bukan. Ini juga boneka Jepang. Masa sih? Cupi penyanyi. Penyanyi apa lu? Lihat alis beda sebelah yang satu kesini. Dia ngaca nggak sih tadi pas lu ngaca? Itu lu ngaca nggak? Kan natural. Emang kayak gini. Yang satu kesana, yang satu kesini. Cupi mah. Oh iya. Sing kuat iman di dia mah. Cupi ya kan. Mulai ramenya waktu di Gobas. Iya kan. Nah awalnya itu kenapa sampai akhirnya gabung di Gobas? Kan dia yang punyanya Nyai. Oh, kan gue nanya dia anjing. Lo harus kuatnya di sini. Coba. Apa sih tadi pertanyaannya? Kenapa bisa terbentuk yang namanya Gobas? The Gobas itu singkatan dari Goyang Basah. Oh, Goyang Basah. Sekarang Gobas sudah enggak ada. Ada masih, cuma karena corona aja. Oh, goyang gitu. Kering kali, udah kering. Goyang kering. Enggak lah, goyang kering mah enggak enak. Oh, Gobas itu nyanyi dangdut kan ya? Dangdut. Tapi emang Cupi beneran bisa nyanyi? Bisa. Atau ngandelin cuman goyang-goyang doang badan, dijual badannya gitu. Ikan raminya imbro. Suaranya mah enggak, suaranya mah biasa aja sebetulnya. Bagus suaranya. Bagus. Bagus suaranya, bagus, bisa nyanyi. Tapi ini tete lu kendor sebelah loh. Biarin. Yang ini lebih apa begini? Kamana Cupi? Kayak kan itu. Bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Oh, oke. Okay. Tapi lagunya enggak laku kan? Cuman di off air doang kan? Laku. Laku. Laku di mana? Laku pasti tahu kan Goyang Basah? Yeah. Mana ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Oke lah, kita gak usah ngomongin laku gak lakunya. Tapi apa perbedaan kamu sama Ozil di Gobas? Sama aja. Oh, cakepan mana? Lo apa dia? Cakepnya beda. Lebih terkenalan siapa? Lo apa dia? Terkenalnya juga beda. Pusing gak tuh Nyai? Tapi Cupi ini sebenarnya pengen dikenal sebagai apa sih? Penyanyi atau selebgram atau apa? Semuanya. Hayang KB. Hayang semuanya ya. Iya. Tapi nih ya, Cupi sempat jawab di sebuah interview katanya bisa di booking buat nemenin karaoke. Emang benar? Ya karaokean doang. Bisa.
Bisa. Ya LC lain mana nih? Lain kan lain lah kalau LC tetap di situ. Kalau misalkan misalkan karaokeannya kalau misalkan memang dia enggak punya istri boleh dong. Kalau punya dong, istri kasih duit enggak? Oh, ada ininya ya, di ketentuan-ketentuannya yang berlaku, syarat ketentuan berlaku. Oh, biasanya kalau manggil Cupi untuk nemenin karaoke, rate-nya berapa? Enggak langsung dikasih rate sih, biasanya kan juga dekat pendekatan PDKT lah gitu. Nanti kan biasanya biasanya jalan-jalan atau misalnya biasanya nongkrong karaoke yuk gitu-gitu aja sih sebenarnya. Biasanya kalau kenapa gitu, dikutipnya begitu? Bawa pulang uangnya berapa biasanya? Apanya? Kalau habis karaoke gitu biasanya dikasih berapa? Minimal. Minimal dikasih uangnya. Iya. Kan tadi udah disebutin, tadi tuh enggak dikasih uang. Oh, tolong. Enggak dikasih uang. Enggak dikasih uang. Enggak free. Kan itu mau PDKT. Orang kalau biasanya kalau PDKT, udah PDKT ngajakin karaoke. Suka dikasih uang jajan enggak? Ya pasti dikasih atuh. Ya berapa? Masa dikasih, masa gak dikasih, mah ngapain ya perempuan sih pergi keluar gak dikasih. Ya berapa itu, berapa? Ya kadang-kadang nih sama siapa dulu. Ya gak tahu lu sebenernya sama siapa. Ini nanyanya ke siapa yang nanya? Lu! Aduh! Paling kecil berapa? Paling kecil, kalau dijumlahin gitu ya. Atau ngasihnya per pulang sih ngerti cukup gini udah diam diam. Nih, biasanya kalau kasih per pulang berapa? Per minggu berapa? Per bulan berapa? Ya gimana orangnya? Orang mau ngasih mah diterima-terima aja. Dia mau jawab apa enggak? Ya udah. Yang pernah dikasih berapa? Yang pernah dikasih berapa gitu? Ya. Waktu itu dikasih 3.000 dolar gitu. 45 jutaan. Wah, berarti kelas berat udah dia. Oh, lumayan. Dia udah kelas berat gituan. Enggak juga. Dolar lagi dikasihnya. Ini pasti nih. Kan itu mah mau kaya. Enggak sih. Hah? Pejabat ya? Sama pejabat ya? Enggak, bukan pejabat mah berarti kan udah tua suami orang. Sama aparat. Enggak. Sama siapa? Pengusaha? Enggak, anaknya orang kaya sih. Oh, anaknya orang kaya. Masih muda. Masih muda. Tapi abis itu dipakai kan? Enggak. Di ewe enggak? Enggak pernah ngewe. Apa? Tapi memeknya udah begini. Aduh. Tapi pernah enggak sih sampai naksir beneran gitu enggak sama yang ngeboking Ya cukup. Naksir dong kan dibilangin tadi kan PDKT-an. Iya, kalau PDKT-an berarti menuju ke arah percintaan. Oh iya ya. Gitu. Nah, pas lagi bukan Cupi harus jujur ya di sini ya. Harus jujur oke, enggak boleh bohong ya. Cupi hilang perawan umur berapa? Masih perawan. Lu dihapuk sama Nyai bener langsung. Ayo cepetan. Masih perawan. Umur berapa hilangnya? Masih perawan. Bah. Ayo colok. Kalau masih perawan ya Tete enggak mungkin sekendor ini. Ih, kalau Tete mah ya wajar kita. Enggak ada wajar. Gua sebelum lo lahir, gua lahir duluan ya. Ya emangnya kalau misalkan nih kita lari-lari, otomatis kan kendor dong lama-lama. Enggak ada hubungannya kendor. Kalau memek lari-lari juga bisa kendor. Enggak, memek mah enggak pernah kendor. Pecah sendiri kali kalau susu perawannya ya nggak kan? Nggak ada, harus dimek-mek dulu. Ih, bener. Nyai nggak bisa dibegoin, Cupi. Ya udahlah, iyalah masih perawan lah ya. Nah, Nyai mau pusing duluan. Selain karaoke ya, Cupi tak ini bisa dibooking untuk ewean nggak? Nggak. Sama sekali nggak? Nggak. Gimana mau ewean kapanan perawan? Boolnya. Ya ampun, enggak. Ini enggak ada lagi yang kayak gini ya. Enggak ada. Coba Nyai berasa ini banget porno sendirian aing mah enggak enak. Kan di sini harus porno yang diundang. Dia datang ke sini pakaiannya. Masa diliatin kayak gitu malu. Aduh. Katanya sekarang ini Cupi mau ngubah image karena sering dicap terlalu seksi atau dikomentarin negatif. Ah enggak jadi ah. Kenapa enggak jadi? Ya gimana mau berubah juga tetap aja kayaknya image-nya sama, orang udah pakai kaos juga enggak pernah kelihatan belahan. Tete udah berapa tahun juga tetap aja. Tetap aja gitu ya. Karena emang image pertamanya mindset orang sebetulnya.
tuh gimana tuh cara merubahnya? Ya nggak ada yang nggak, ya Cupi nggak usah berubah jadi orang lain, tetap jadi diri sendiri. Iya sih. Iya. Udah nggak kuat di komentarin netizen. Bukan, itu. Bukan gitu. Malu aja, maksudnya. Cupi umur berapa? 27. Oh 27. Oke. Yang kenapa malu? Kenapa? Gimana ya, kadang-kadang sama cowok tuh jadi suka ini, suka ribut mulu. Enggak sih, ribut terus. Oh, sama pacar. Oh, berarti pacar? Berarti pacarnya harus yang terima apa adanya dong. Iya sih. Udah punya pacar, katanya masih perawan. Pacaran berapa lama, Cupi? Pacaran berapa lama? Udah mau setahun lebih lah. Oh, udah mau setahun. Ngapain aja pacaran? Ya nggak ngapa-ngapain, hitung jembut gitu, bulu ketek. Tapi menurut Cupi ya, Cupi ini termasuk seksi apa enggak sih sebenarnya? Cupi bersyukur sih seksi aja. Termasuk seksi aja ya. Ya karena Cupi ini adalah salah satu termasuk fantasi liar laki-laki. Iya, pas cowok. Iya. Tapi harus disyukuri loh, karena jarang banget loh ada cewek-cewek yang bisa cuman pakai baju komplit aja bisa jadi fantasi orang tuh jarang-jarang loh. Duh, goblok yang kedua ini. Ya ini ya. Ada bagian tubuh yang dioperasi nggak atau kepikiran nggak buat operasi? Pasti. Hidung asli hidung. Asli hidung. Bibir suntik. Kayaknya udah habis sih. Filler. Tahu ada yang mau endorse gitu. Pantat asli. Asli. Asli buatan dokter? Enggak asli, sok aja pegang aja nih. Jangan dipegang lah, dibuka lah. Masa di sini enggak? Di sini sama di konten lo apa bedanya ya? Enggak pernah, di konten Cupi mah enggak pernah kayak gitu. Komentar paling kasar yang pernah diterima Cupi apa? Kerak neraka. Mungkin orang itu udah traveling kali ke kerangka. Mungkin dia udah duluan dari kita ya. Tapi pernah gak sih ya pas Cupi nyanyi dilecehin sama cowok gitu? Sampai Cupi gak bisa lupain. Sering sih, tapi waktu itu pernah kejebak sama Buci. Pas di klub. Tapi waktu itu Bucinya ganteng banget sih, sumpah. Terus? Ya keenakan, habis gitu Buci, ya sudah. Keenakannya tuh diapain? Kok sampai keenakan gitu? Jadi kayak dioles-oles gitu tuh si pantatnya, kepegang-pegang gitu sama tangannya. Oh, Cupi keenakan. Ya. Dari pantat ke dalam ke Meki. Ya enggak, masa dikobel? Enggak mungkin kan dikobel. Kok dikobel sih, enggak mungkin. Ya bisa jadi dari pantat kan jadi gini kan? Ya mana mungkin, kamu gue pernah banget tahu. Kalau gue tiba-tiba gini-gini. Kayaknya jarinya panjang banget sampai bisa ngobel rambutnya gitu. Keenakan. Maksudnya cuma digini doang sampai doang enak. Eka Cupi mah enggak pernah kayak gitu. Jadi gitu-gitu juga udah enak. Maksudnya ngobel semua. Cupi ini lagi ngarang cerita ya? Iya, maksudnya. Lagi ngarang. Dia punya dunianya sendiri, coy. Masa ngarang cerita ya, bener dong, masa di kobel. Enggak ada masalah sih kalau di sini mah mau jadi gila kayak halusinasi. Kayak terserah aja. Oke, komentar pacar Cupi gimana soal Cupi yang terlihat sering tampil seksi? Sekarang mah dirubah dikit-dikit. Apa ini yang dirubah begini? Apa ini yang dirubah, Cupi? Ini udah berubah nih begini maksudnya. Sampai belahan memionya kelihatan gitu. Enggak, ya berubah sedikit-sedikit kan, yang penting sekarang mah udah ini, maksudnya udah jarang-jarang joget-joget gitu depan kamera. Itu ya kan lah. Emang enggak ada off airnya juga kok. Kalau enggak, biasanya kan kalau di Instagram gitu-gitu suka. Sekarang enggak. Udah enggak. Udah lama sih udah. Cupi pernah enggak dikirimin foto-foto sama cowok di DM kelaminnya gitu atau apa? Sering sih. Itu apa? Lagi coli dikirimin gitu. Cupi lihat. Nonton dulu lah. Halo Rugi guys, nonton dulu. Nonton dulu, sekiranya bagus save aja. Buat itu namanya juga dikirimin. Iya benar, tapi abis itu lihat enggak profilnya, mukanya kayak gimana? Ah enggak usah lah, yang penting mah videonya kan, ngapain ngeliatin profilnya. Jadi kalau sama Cupi itu di approve. Kalau video-video kayak gitu. Ya ya, pernah ada yang lihat sampai panjang banget atau banyak? Ada tuh orang India. Orang India. Jadi panjang bengkok. Oh, kayak kail ya. Kail buat apa? Kail buat mancing. Gimana? Kan agak bengkok dia begini. Ih, idiot banget. Kail. Aduh.
maksudnya belok gitu. Iya, kail tuh belok begini. Oke. Pernah enggak ada artis yang centrang biru nge-DM Cupi? Ngajakin ngapa-ngapain? Ah, enggak ada aja. Oh, berarti ada. Ada pasti. Berarti ada, pasti enggak jauh-jauh nih dari gak yang namanya Vicky Nitinegoro. Dari ya kan? Yang satunya terus lagi. Terus Vicky Prasetyo. Pernah kan? Enggak ada aja. Enggak ada, oh, aja. Enggak ada aja, okay. Nyari aman. Tipe cowok idaman Cupi buat pasangan tuh apa? Apanya nih? Tipe. Apanya? Kan udah jelas ditanya, tipe. Wajah, fisik-fisik. Ya tipe itu menakup semuanya lah. Dari fisik dulu lah. Apa sih kayak apanya? Enggak, gimana sih? Coba gimana jelasin? Enggak ngerti tipenya maksudnya. Misalkan nah, harus jelasin. Tinggi, harus putih, harus cakep, titiknya harus gede. Oh, kriteria. Iya, apa hubung? Kriteria itu bahasa Indonesianya. Tipe itu bahasa Inggrisnya. Kebalak. Kalau tipe Cupi enggak, kalau tipe Cupi yang penting enggak putih. Oh. Ya, oh, hitam manis. Hitam manis. Enggak hitam manis juga sih. Ya terus gimana? Coklat-coklat. Kuning langsat. Kalau kuning langsat mah masuknya putih dong. Terus gimana? Abu-abu monyet kan? Enggak. Coklat. Oh, coklat. Iya, sawo mateng. Oh, coklat. Coklat. Benar ya, dia. Golden brown. Terus? Okay. Terus? Mukanya? Udah aja gitu aja. Oh, gitu aja. Harus kaya enggak? Enggak. Tititnya harus gede enggak? Iya. Kalau titit mah. Kalau titit mah. Kalau titit mah ya kayaknya untuk menjaga keharmonisan mungkin. Iya. Kayaknya iya. Oh, jadi gitu ya guys ya, kalau sama Cupi itu titiknya harus gede karena untuk menunjang keharmonisan. Iya. Wah, ini Nyai pernah dia waktu itu cerita. Kamu katanya kan ada cowok yang deketin tuh. Udah berapa minggu tapi kok enggak diapa-apain gitu. Homo bukan cowoknya. Yang kamu pernah cerita loh. Terus kamu kecewa enggak diapa-apain kata kamu gitu. Iya, itu tuh yang tadi diceritain. Yang mana? Yang lesbi itu. Buci itu. Oh, buci. Kan berlanjut kan? Oh, berlanjut. Ternyata pas simpat tuh enggak ada cititnya. Tapi berarti udah pernah dijilat dong sama dia? Jilmek. Heeh. Jilmek mah ya. Ya begitulah ya. Udah. Lidahnya masuk ke dalam. Gitu. Ke dalam. Iya, itu pun juga enggak terlalu disengaja banget sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Udah dinyai main game saja mending. Ya. Kita mau ngajak Cupi-Cupita ini main truth or dare. Nah, mendingan kayak gitulah. Ya, truth or dare. Nama cowok, pilih truth atau dare dulu? Truth aja dulu. Truth aja, oke. Okay. Nama cowok terakhir yang lagi dideketin sama Cupi? Nama terakhir cowok yang lagi dideketin sama Cupi gak ada. Okay. Yang sekarang dong. Yang sekarang. Yang pacar. Aduh, inisial aja ya? Ya. B. B, oke. Okay. Benny. Dinar. Dinar, lu mau truth atau dare? Eh, kok ada akunya? Ya udah cepet. Ya enggak apa-apa. Ya udah truth. Truth. Dinar Candy sekarang lagi deket sama siapa? Polisi sama makanya. Ih, gua bukan polisi ya. Nde. Iya, ama ya ama cowok. Oke. Okay. Buat Cupi lagi. Siapa artis dan penyanyi yang aku enggak mau kerja bareng lagi? Nggak ada. Nggak ada? Amanan semua ya? Oke. Okay. Artis cowok Indonesia yang pengen banget aku deketin siapa? Artis Indonesia? Nggak ada. Emang, masa iya? Bang, jangan nggak ada semua dong. Opi Kumis kan waktu itu. Nggak ada, bener. Nggak ada. Kalau artis cowok okay. Aku suka. Siapa aktor yang pernah DM aku di IG, Dinar? Aktor? Nggak ada kalau aktor mah. Adanya siapa? Siapa ya? Enggak ada. Aduh, basi banget sih. Bukan. Enggak dong, aktor luar. Oke, buat Cupi, pernah enggak ngerebut cowok orang? Enggak ada, enggak pernah. Suami orang? Enggak pernah. Jalan-jalan enggak pernah. Gaya favorit seksnya Cupi apa? Belum tahu. Kan udah dijilat memeknya. Kan itu mah jilmet bukan ngewe. Oh, beda. Iya. Oke. Okay. Masturbasi paling ekstrim apa? Siapa nih? Buat Cupi. Lu masturbasi itu coli sendiri. Paling ekstrim. Ya cuman menggunakan jari-jari aja sih. Masuk ke dalam enggak?
Apanya? Jarinya. Enggak, di depan-depannya aja. Oh. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Langitnya. Oh, langit-langit klip. Enggak ada langit mah ke dalam dong. Berarti lu masuk ke dalam. Heeh, atuh geus we. Bayaran paling mahal yang diterima Cupi. Pas apa nih off air? Ya enggak tahu. Off air apa on air? Ya off air on air. Off air pastinya sok. Pas off air tuh di Malaysia. Hmm. Kalau di kalau dirupiahin 300-an menurut Cupi alhamdulillah lumayan. 300? Wah. Wow. Juta. Padahal dia enggak terkenal-terkenal banget loh. Hmm. Tapi off airnya bisa 300 tembus ke Malaysia, abis itu dia tidur sama gadun. itu ada plusnya. Iya, enggak. On air mah pasti kecil lah. On air mah kecil semua. Gua gede. Ya kan Niki. Oh. Cupi-cupi tak? Jujur, di muka apa ditelen? Di muka aja. Di muka aja. Cupi-cupi tak yang bikin cupi-cupi tak paling sange itu apa? Yang bikin cupi sange. Horny. Pas apanya nih? Ya, terserah. Bikin lu basah dah. Apa tuh? Iya pas lagi ngapain maksudnya? Pas lagi pacaran atau lagi apa? Iya, lagi pacaran. Pak kecuk cipokan juga udah basah. Oh. Oh. Masih perawan nih cipok-cipokannya? Hah? Ya iyalah cipokan mah nggak apa-apa. Iya. Ini grepe ke bawah kan? Kalau grepe ke bawah ya tipis-tipis mah boleh lah, asal jangan sampai ke tempat tidur aja. Iya iya. Cupi terima kasih lo ya udah ada di Ngucrut ya. Semoga Cupi makin sukses. Amin. Semoga Cupi bisa mengurangi seksi-seksinya. Mau nikah katanya. Oh amin, didoakan semoga lancar. Ismail juga orang mau nikah. Cuman ada kawin tadi kau. Ah itu peres doang. Main punya mobil itu kemana? Anjing. Tapi Cupi pernah jadi perek enggak? Perek itu ngapain aja nih? Lonte. Kalau menurut Cupi, jual diri. Kalau menurut Cupi, dia udah mau ngeladenin cowok orang aja atau pacar orang itu udah lonte. Hmm, berarti Cupi enggak begitu ya. Oke, Cupi enggak begitu, guys. Dia tetap mempertahankan dirinya untuk pacaran dulu baru. Ini sesama lonte nih, gue tau banget. Udahlah kalau begitulah ya. Gue tuh gak mau terlalu lama ngobrol ya, karena gue takutnya gue ikut-ikutan ke bawah ya. Sekarang gue udah 35 tahun loh ini loh ya, bentar lagi ya. Oke, kalau begitu Beb, jangan lupa di like, comment, and share. Betul sekali. Apalagi? Iya banyak giveaway di sini. Pokoknya kalian pokoknya harus like, comment, and subscribe Langit Entertainment. Oh. Karena ada motor, ada handphone, ada uang tunai, dan ada juga hadiah mingguan. Betul banget. Kalau begitu sampai ketemu lagi di Ngucrut episode selanjutnya. Bye.